sungai yang dipenuhi dengan eceng gondok, supaya nanti pada saat ada aliran yang deras, peningkatan curah hujan, tidak ada luapan ke warga seperti ini. Jadi tadi di satu titik yang sebelumnya kita yang membersihkan dari PUPR, sedangkan yang ini dari BPPS Brantas. Ya, alhamdulillah ada kerjasama yang bagus. Kita terus berupaya, jadi sistem kesiapsiagaan kita ini benar-benar kita jalankan. Jadi saya sudah minta kepada Pak Kades untuk istilahnya menata orang-orangnya, para relawan, untuk selalu memantau, karena meskipun sudah dibersihkan, bisa jadi begitu nanti ada aliran yang deras, dia nanti dia membawa sampah atau tank gondok lagi, tidak untuk kemungkinan seperti itu, sehingga setiap kali ada titik-titik yang memungkinkan nanti ada penutupan aliran sungai, harus segera kita lakukan pembersihan. Jadi intinya itu pada mitigasi, percepatan dan koordinasi untuk segera dilakukan. Dan ini untuk daerah-daerah yang memang langganan banjirnya itu dipastikan begitu setiap tahun, ini mendapatkan perhatian yang lebih. Terkait mitigasi ini apa, Bu? Tujuan yang utama yang jelas kita upaya untuk mengurangi resiko bencana banjir yang ada di sini selaku ancamannya. Jadi kita paling tidak itu sudah melakukan upaya-upaya pengurangan resiko bencana banjir. Emang banjir ini setiap tahun, Bu, ya, di Desa Tempuran ini, Bu? Setiap tahun. Jadi mudah-mudahan tahun ini tidak sampai, seandainya tetap masih ada banjir ya, seandainya ya, itu tidak terlalu lama lah, karena tahun kemarin itu sampai 14 hari bahkan lebih itu air tidak surut-surut. Nah, dengan kegiatan ini terus penanggulan juga dari BBWS itu bisa mengurangi dampak banjir yang ada. Di DLH juga PJT memberi bantuan untuk pengangkutan sampahnya juga itu. Terus titik yang kedua di Afur Watu Dakon. Di situ juga pembersihan menggunakan perahu, juga alat berat juga. Jadi memang sama, di sana sampahnya adalah eceng gondok dan kangkung. Itu memang menyebabkan, memicu, jadi itu yang penyebabnya banjir ya dari situ. Dari tahun kemarin, awal 2021, itu memang dari aliran Watu Dakon yang dulunya ada di Jombang, di situ merembes lewat saluran-saluran air warga, akhirnya sampai jadi banjir di